Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bikin roti sosis. Tuh, roti sosis empuk banget ya. Roti sosis dan juga roti keju. Ini yang roti keju. Tuh, roti keju. Ini kejunya. Roti keju ini wangi banget. Roti keju empuk banget dan wangi banget tuh. Nah, untuk tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan untuk resepnya ada di description. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau bikin roti sosis ya. Roti sosis ini bahan-bahannya udah disiapin. Gula itu udah disiapin ya, sosisnya. Oke, kita mulai campur bahan-bahannya. Nah, sekarang kita mulai masukin bahan-bahannya. Ini air, pakainya air ya, air hangat. Terus gula pasir 1 sendok makan, dan juga ini Bernivan Paragistan 1 sendok teh. Masukin juga telurnya 1. Kita masukin tepung terigunya ya. Masukin ini garam. Kita masukin ini minyaknya, minyak zaitun ya. Adonin kira-kira 5 menit ya biar tercampur rata. Okay.
kita tutupin ya, kira-kira mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 1 jam kita buka adonannya ya. Tuh, adonannya udah membul. Dan kita kempesin dulu adonannya, kita ilangin gelembungnya. Biarkan dulu beberapa menit ya, biar adonannya lunak. Sekarang kita mulai bikin ya. Kita memang nggak punya ini paper yang begini yang panjang, kita makainya yang polos saja. Ini kita yang 3 dikasih sosis, yang 3 dikasih cuman cheese-nya aja. Nah, sekarang kita kasih topping. Ini kita pakainya pakai susu cair aja. Nggak pakai kuning telur. Terus kita kasih keju. Kita tinggal panggang. Oke, kita masukin panggangan.
Nah, sekarang kita mau bikin yang satunya, yang tiganya ya. Ini nggak dikasih sosis khusus, dikasih cheese aja. Yang ini. Ini nggak pakai sosis. Nah, yang ini kan nggak pakai sosis, kita makainya cheese aja. Ini kita pakai butter yang udah dicairin, terus bawang putih. Ini daun parsley ya, kita pakai daun parsley. Juga kita ngabisin ini sisnya. Terus ini Parmesan cheese ya, Parmesan cheese. Ini rasanya lebih asin. Yang ini cheese juga, ini cheese yang gini ya, tuh bentuknya ini mah cheese juga.
Taburin parsley lagi di atasnya biar wangi. Oke. Nah, sekarang udah mateng tuh. Jadi tinggal kita panjang yang satunya ya. Panjang yang ini gantian. Oke. Sudah matang yang sosis, tinggal yang keju ya, lagi dipanggang. Oke.